Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian semua tetap semangat ya di bulan suci Ramadan ini. Kali ini aku mau kasih rekomendasi toko untuk tunik. Jadi udah ada beberapa yang request juga untuk bikinin video rekomendasi toko untuk baju tunik ini. Karena gak kerasa ya teman-teman, kita udah menjalani bulan puasa ini udah dapat sepertiganya lah ya. Karena kita udah melewati atau sudah menjalani 10 harian lebih di bulan suci Ramadan ini. Jadi gimana? Udah pada persiapan baju lebaran belum? Kalau misalnya belum, kalian bisa cek video ini. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian beli baju lebaran. Oke? Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru banget gabung di channel aku, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Kemudian pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, terima kasih. Dan ini yang pertama ada Dianara Plisket Tunik, material dari Wolfies, lebar dadanya kurang lebih 90 cm, panjang bajunya kurang lebih 91 cm dan panjang lengan kurang lebih 53 cm. Tunik ini adalah tunik plisket ya teman-teman. Kemudian di bagian tangannya itu mudu friendly karena ada kerutan. Kemudian ada juga talinya sehingga memudahkan teman-teman untuk bisa mengadjust sesuai dengan kebutuhan badan teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada 4 warna, yaitu ada warna maroon, navy, black dan juga peach. Kemudian untuk tunik kedua ada Vintage Ethnic Tunic. Ini materialnya dari Katun Printing, lebar dadanya 110 cm, panjang bajunya 92 cm dan panjang lengannya 46 cm. Bentuk lehernya adalah O-neck, kemudian untuk tangan dan juga roknya ini free ya, jadi dia nggak ada kerut tapi dia bentuk longgar gitu. Kemudian gen roknya itu membentuk A-line. Dan untuk motifnya di sini ada 20 motif yang super cakep-cakep banget ya. Dan untuk tunik yang ketiga ada long floral dress. Di sini materialnya ada yang berbahan spandek dan ada yang berbahan polyester. Kemudian tersedia dalam 3 size yaitu M, L dan XL. Untuk rincian ukurannya, size M-nya itu lebar dadanya 90 cm, PB-nya 100 cm dan panjang lengannya 51 cm. Kemudian untuk size L-nya, lebar dadanya 94 cm, PB-nya 102 cm, dan panjang lengannya 52 cm. Dan untuk size XL-nya, LD-nya 98 cm, PB-nya 104 cm, dan panjang lengannya 53 cm. Untuk pilihan warnanya atau pilihan motifnya ini banyak sekali ya, ada 8 pilihan warna dan motif. Untuk dress selanjutnya ada Cola Dress yang mana bermaterial katun rayon, kemudian LD-nya 104 dan panjang bajunya 90 cm. Di sini juga mempunyai akses busi friendly serta tangannya berkerut sehingga sangat wudu friendly. Tunik ini tersedia dalam 4 warna yaitu blue, mustard, pink dan juga purple. Dan itu tadi 4 rekomendasi tunik series dari aku ya. Kalian bisa cek link tokonya dan juga harganya di description box aku. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Kemudian subscribe juga channel ini dan pencet tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah. Amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.